Ya benar guys, jadi kita itu harus menikmati apa yang sudah ada, ya kan bang? Saya coba dulu ya, gimana okay. Rasanya yang namanya masakan anak kos. Iya. Ya, menurut saya agak lumayan lah. Lumayan ya? Walaupun geramnya agak kurang, itu juga bumbunya yang lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting enak. Iya, penting bisa masak nasi. Ya, nasinya udah dimasak bang? Nasinya udah dimasak? Udah, tapi enggak banyak. Nah, cukup lah ini untuk buat dua orang. Oh, mantap lah. Oh, ya. Beginilah kehidupan para anak-anak kos. Ya. Walaupun dompet sudah mulai tipis, tapi tidak masalah. Iya. Yang penting happy. Dan kita bersaudara. Dan kan kita bersaudara. Hanya masalah dompet. Kita itu saudara. Jadi kalau di kos itu kita harus mempersiapkan yang namanya Bodrex sama Ultraflu. Ultraflu. Ultraflu untuk obat demam. Ya, karena bisa juga untuk Bodrex ini. Sebenarnya dan ya bisa. Biasa anak kos. Ya. Juga kapur ada kapur untuk. Ya. Mari kita makan lah. Makannya? Menikmati masakan anak kos. Iya. Mudah-mudahan masakannya enak ya bang ya? Iya. Iya. Ini piringnya cuma 2 hektar ya? Ya cukup itu bang. Iya. Sendoknya ya. Tadi. Udah dicuci sendoknya tadi. Ini sendoknya tadi. Ini ya. Ya, itu sendoknya. Ya, sendok. Nah. Jadi kira-kira beginilah dia. Nah, kehidupan anak kos ya, sisi berantakan gitu. Jadi itu sempat sampai ya. Ya, beginilah. Inilah ini tempat masaknya. Ada juga ini kehidupan manusia tak bisa bernyawa ini. Enggak punya kepala enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa itu. Yang penting ada itu ya. Ya. Apa adanya disyukur ya, bang ya. Ya beginilah kondisi kamar anak kos. Ya masalah rapi tidak masalah. Ini udah rapi banget. Ya happy. Baju kami nggak apa-apa satu kursi. Ya masalah kan tuh yang sepatu baru dan itu paket itu udah masuk. Tapi alasnya udah kotak-kotak. Ya masalah itu. Ini baju. Bajunya ditaruh di sini, iya, handuk taruh di sana. Iya, itu ditaruh tapi enggak. Masih belum dikasih kancing itu. Itu baju untuk persiapan Natal. Enggak masalah, yang penting happy. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
kira-kira begitulah guys. Susah ini lagi untuk mangkok kami. Ya kami cuma pakai mangkok satu. Iya, itu cukup. Kami walaupun kami punya mangkok sebenarnya di bawah, tapi jarang dipakai, langsung aja. Biar cepat. Nyucinya irit, iya. Irit deterjen. Betul sekali. Ini sendoknya. Sendoknya. Ini untuk lauknya. Iya. Kamu. Kan pas. Yang penting untuk malam ini aja kita happy. Ya. Untuk mikir masa besoknya. Besok. Nggak perlu lagi. Firman Tuhan berkata apa bang? Burung yang ada di udara tidak mencari makanan tapi bisa makan. Iya. Tahu ya. Oh kurang tahu bang itu. Nggak masalah. Iya. Yang penting happy. Yang penting happy. Hidup ini harus disyukuri ya teman-temannya. Hidup adalah anugerah. Iya. Walaupun kita cuma makanannya cuma nasi sama lauk yang sederhana saja tapi disyukuri. Iya. Masih banyak teman-teman di luar sana yang belum tentu bisa makan malam ini. Iya. Ya kan bang ya? Emang betul ya? Iya. Saya cuma dulu ya. Iya. Apa apa kamu kameranya? Enggak apa-apa, aku mah. Biar saya habisin dulu lagunya. Habis aja. Beli Indomie nanti untuk lagunya. Oh, ada Indomie di dalam, bang. Itu di sana Indomie. Mana? Ada Indomie. Indomie yang 5001. Yang mahal ini. Ini. Yang 5001. Yang 5001 ini Eko Mie. Iya. Rasa kaldu ayam. Tapi ada juga telurnya itu. Harganya 10.001. 10.001 ya. Nah, ini tak ada dijual di kampung. Iya, cuma ada di kota itu bahkan. Iya. Paling di kota-kota ada tapi. Iya. Kalau di kampung enggak ada. Enggak ada. Di kota-kota. Cuma di kota-kota. Tapi kalau di kota enggak ada dijual ini. Cuma di kota-kota. Di kota-kota aja. Bapak. Oke, makasih ya guys. Kami okay. Makan dulu, kami menikmati dulu. Jangan lupa apa, Bang? Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Oke. Okay.